ada jenis mangga madu anggur ya. Nah, jenis mangga madu ini ada dua, madu biasa sama madu anggur. Nah, kita akan lihat jenis madu anggur ya, mangga. Madu anggur, mangga madu anggur ini terbilang sangat genjah ya, sangat gampang berbuah. Dia ini banyak sekali, kayak apa ya, buahnya ini sangat banyak sekali. Ini ciri khasnya ya. Ini buahnya ini guys. Nah, ini masih sangat kecil ya teman-teman. Mangga madu anggur. Oke, kita akan reviewkan. Nah, jenis mangga madu anggur ini termasuk jenis mangga lokal ya, asli Indonesia, banyak terdapat di Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, ini adalah pohon mangga madu anggur. Nah, ini buah-buahnya ya, teman-teman. Nah, mangga ini berasal dari Pasuruan ya, Jawa Timur. Untuk mangga madu anggur ini hampir mirip sama mangga harum manis dan mangga mana lagi ya. Dan mangga madu anggur ini biasanya ini bergerombol ya. Dan buahnya sangat lebat untuk karakteristik mangga madu anggur ini. Untuk daging buahnya berwarna kuning tebal, teksturnya lunak dan kandungan airnya sedikit. Untuk aroma buahnya ini tidak begitu menyengat ya, dan rasanya ini sangat manis untuk mangga madu anggur ini. Untuk bijinya tipis berbentuk pipi lonjong guys. Untuk berat buahnya ini hampir 300 gram ya. Kalau 1 kilo bisa dapat 2-3 buah aja ya. Untuk perkembangan pertumbuhan mangga ini bisa tumbuh baik di ketinggian 0-300 meter di permukaan laut ya. Untuk jenis tanah yang disukai mangga ini tanah yang gembur. Nah, sekilas memang mirip mangga harum manis ya. Cuma mangga madu anggur ini lebih kecil bentuknya dan buahnya. Untuk mangga ini bisa ditanam di pot juga loh guys, untuk tabulan pot ya. Dia mampu menghasilkan buah di antara umur 2 tahun sampai 3 tahun ya. Nah, untuk ketinggian pohon mangga ini kalau di pot ini bisa mencapai 3 meter, kalau di media tanah langsung bisa mencapai 5 meter ya teman-teman. Tuh, buahnya sangat menggoda. Nah, untuk ciri lainnya ini buahnya ada bintik-bintik putih ya, hijau bintik-bintik putih untuk mangga madu anggur ini ya. Ya, mungkin 2 minggu lagi siap panen ya untuk jenis mangga madu anggur ini. Terbilang sangat genjah, sangat gampang sekali berbuah, dan kalau berbuah ini buahnya banyak sekali. Terima kasih sudah nonton video Wijaya Diary. Semoga bermanfaat, dan akhir kata salam penghijauan.